Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan Jakarta International Stadium. Memasuki tanggal 27 Oktober ini, progres pembangunan Jakarta International Stadium masih terus berlangsung. Terlihat untuk saat ini progres pengerjaan tribun stadium semakin dipercepat pada pemasangan tribun precast, di mana sudah ada beberapa mobil kran yang membantu pemasangan tribun precast terutama pada area Blok O. Untuk bagian perakitan rangka atap terlihat, sisa menyisakan sedikit lagi pada bagian corner yang belum dirakit space frame-nya. Dan pemasangan penutup atap sudah hampir full pada bagian selatan. Dan terlihat juga kolom untuk sky view deck sudah semakin banyak yang telah terpasang dan mulai dirakit. Sementara itu, untuk lapangan utama saat ini sudah memasuki dalam tahap perawatan rumput, di mana terlihat makin hari rumputnya makin hijau dan segera dilakukan pola refleksi cahaya, di mana menggunakan jenis rumput hybrid. Untuk rumput hybridnya ini merupakan salah satu jenis rumput terbaik di dunia. Di sisi lain, untuk bagian yang belum digelar rumput masih digunakan untuk akses alat berat. Sedangkan untuk fasad stadion sudah semakin banyak fasad yang telah terpasang, baik itu segmen 1, 2, dan 3. Dan telah dilakukan uji coba lightin pada fasad sisi timur, di mana sangat begitu jelas warna dan pola lorengnya saat lampunya dinyalakan. Direncanakan, Jakarta International Stadium ini nantinya memiliki kapasitas mencapai 82.000 penonton. Selain digunakan buat sepak bola, JIS nantinya juga bisa digunakan buat konser musik dan lainnya, sehingga menambah nilai lebih Jakarta International Stadium ini. Kita doakan, semoga progres pembangunan Jakarta International Stadium ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Dan tak lupa pula kita doakan para pekerja agar senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.